hukuman buat kamu, Jerry. Awas lu, Susan. Lu, Erwin, gua hancurin. Lu ingat itu. Ada apa, Sam? Aku lega sih dengan semua ini, tapi ini baru Jerry, Win. Dan itu gak cukup. Kamu tenang aja, San. Sebentar lagi, Nia dan yang lainnya akan merasakan hal yang sama seperti Jerry. Saya yakin itu. Sialan, ngapain mereka berdua di situ? Gua akan turun, barangkali gua bisa menemukan sesuatu di sana. Atau rumah ini cuma menjadi tempat musuh mereka berdua saja. Ya halo. Ngapain Alex nyariin gua? Ini bertanda bagus. Oke, gua akan kesana. Kalian mau kemana? Nggak ngerti tuh si Cinta. Gue duluan dulu ya. Gue jauh no. Kita duluan ya. Dah. Mereka pasti lagi bikin rencana. Rencana berjebak gue lagi. Kenapa, Jo? Tapi lo nyariin gue. Gue cuma ngomong sesuatu aja sama lo. Dan gue harap lo bisa ngerti omongan gue ini. Udah lah, men. Mulai sekarang lo gak usah ngurusin hidup gue lagi. Kita cukup bersahabat hampir sini aja. Tapi lo tenang aja. Gue masih nganggep lo sepupu gue kok. Gue begini karena gue pikir kita lo gak sepaham lagi. Gue udah bukan gue yang dulu. Apa Alex lakuin semua ini? Oke. Masuk. Permisi, Pak. Sebentar ya, nanti saya telepon lagi. Thanks. Ini, kenalin. Saudara kembar saya. Ini benar saudara kamu? Katanya kamu kembar? Iya, kembar, Pak. Tapi bukan kembar identik. Jadi kita nggak mirip gitu deh, ya kan? Permisi, Pak. Kalian anak Pak Fahmi ya? Iya, Pak. Dia pelanggan kita. Dia sering pesan makanan di sini atas nama papahnya. Nada, kamu gimana sih? Yang mana yang benar? Udah siap, Kak? Iya, udah siap. Yaudah, yuk. Pelan-pelan ya. Ganti. Bu, aku bantuin bawain tas ya. Nggak usah. Biarin Pak Arun aja yang bawa, Rik. Iya, sudah. Biar Bapak aja yang bawa sama Bu Surti. Kamu sama Mbak Rianti, Ki.
Ya, ya. Yuk, Kak. Pelan-pelan. Kita baru aja membawa Karyanti ke rumah Karga. Maafin Karga ya, Rik. Sayang, gak apa-apa kan kalau sementara kamu pulang ke kosan Ricky dulu. Ya, seenggaknya sampai semua masalah di rumah itu selesai. Nada cinta. Maafin Karga ya, Rik. Sayang, gak apa-apa kan kalau sementara kamu pulang ke kosan Ricky dulu. Ya, seenggaknya sampai semua masalah di rumah itu selesai. Maksud Karga apaan, Kak? Kakak mau bilang kalau kakak nggak mau tinggal sama Karyanti? Karyanti itu istrinya kakak. Gimana mungkin kakak nggak mau tinggal sama dia? Rik, kamu tuh nggak ngerti, Rik. Kakak ngelakuin ini semua itu demi kebaikan Karyanti dan calon bayi kita. Karga pinter banget ya, cari alasan. Udah. Kakak nggak mau kamu tuh berantem sama kakak ipar kamu sendiri. Udah ya. Sayang, tolong maafin aku ya. Demi Allah, sayang, aku pengen bawa kamu pulang ke rumah. Tapi aku tahu kalau misalnya kamu satu atap dengan ibu, itu pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Dan aku nggak mau kalau itu semua terjadi sama kamu, sayang. Kau maafin aku ya? Iya, aku bisa ngerti kok. Ya udah, Rianti ikut ibu aja pulang ke rumah ya. Rumah ibu selalu terbuka kok buat kalian. Narga nggak usah khawatir, Rianti aman sama ibu. Ibu akan menjaganya. Makasih ya, Bu Surti. Makasih ya. Ya, sama-sama.
lagi? Rik, kamu sabar dong. Rik, tinggalin aku, Nak. Riki, tunggu, kamu dengerin aku dulu, Rik. Rik! Harusnya aku mukulin ke harga kayak gini. Biar dia bisa melek gitu loh. Dan biar Bu Dewi bisa tahu kalau dia itu bisa ada manusia egois kayak gitu. Riki, kamu harus sabar, Rek. Kamu gak boleh nyakitin diri kamu kayak gini. Rek, Tuhan ngasih kita cobaan supaya kita lebih kuat. Supaya kita nanti bersyukur kalau kita ngalamin kebahagiaan. Coba kamu lihat positif. Kalau Karyanti tinggal sama kamu di kosannya Bu Surti, kamu bakal punya banyak waktu sama dia. Dan kalau nanti kehamilannya udah makin besar, kamu kan bisa ngelus-ngelus perutnya. Karena sebentar lagi kamu bakalan jadi om. Itu kebahagiaan yang berharga banget, Rik. Itu karunia dari Tuhan. Gimana aku bisa sabar, Nat? Aku ngeliat kakak aku pisah sama Kak Arga. Sekarang gini, kakak aku lagi hamil aja, dia gak bisa nanganin kakak aku. Terus gimana caranya dia bisa jadi papa yang benar? Sialan ya, lu lebih mentingin cewek sialan itu kan? Hah? Ayo balas gua! Pukul gua, Lex! Apa lu udah jadi cemen, ha? Dia segala. Ras, dia itu cemen, Ras. Dia selalu fitnah aku selama ini. Siapa yang cemen, hah? Tapi lu lebih mentingin cewek sialan ini daripada gua. Eh, lu jaga omongan lu ya. Mungkin buat lu dia gak ada artinya. Tapi buat gua sayang sama dia, lu jangan ganggu hidup gua lagi, ngerti lu? Martin bisa berubah. Kalau Alex aja bisa berubah, harusnya Martin juga bisa berubah. Lu lihat ya, Lex. Gua dendam banget sama lu, Lex. Pokoknya gua bakal bikin lu menyesal. Gua bakal bikin lu menyesal. Gua akan buat Rati ninggalin lu. Lu lihat aja, Lex. Ras, tunggu, Ras. Sekarang aku tanya sama kamu, apa salah aku, ha? Enggak, Lex, enggak salah. Aku enggak mau apa-apa lagi, Resti. Aku pengen hidup sama kamu. Resti, kamu batalin janji kamu ya. Jangan tinggalin papa, Resti. Lex, please biarin gue pergi. Kalau kamu emang lagi ada pikiran, kamu kan bisa cerita sama aku, kenapa kamu harus kayak gini sama aku? Ras, please kamu jangan kayak gini sama aku. Aku janji aku bakal selalu bisa bantuin kamu.
Lex, sekarang keadaan gue lagi kacau. Oke, cinta bukan tujuan gue sekarang. Lex, please biarin gue pergi. Gue gak siap ngelakuin semua ini. Udah dong, Rianti. Jangan nangis terus. Kamu harus kuat dan tabah. Allah gak pernah tidur. Allah juga gak akan pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Rianti, kamu harus yakin kalau kamu sama bayi kamu akan baik-baik aja. Karena di sini ada Ricky yang selalu nemenin kamu. Dan juga ada Bu Surti yang siap sedia menjaga kamu. Makasih ya, Nat. Kamu memang paling bisa bikin aku tenang. Ini namanya cinta sejati. Tapi kenapa Kak Arga gak bisa ngelakuin ini sama Kak Arianti sih, Nat? Kenapa Kak Arga malah ninggalin Kak Arianti yang sekarang lagi hamil? Udahlah, sayang. Kamu gak usah mikirin Kak Arga dulu ya. Sekarang yang paling penting itu kita harus selalu ada buat Kak Arianti. Dia lagi benar-benar butuhin kita. Belakangan ini aku susah kontrol emosi. Aku cuma khawatir aja sama Karyanti. Aku gak kepengen kakak susah. Tapi karena kamu, Rik. Karena kamu,
Nada. Ada Cinta. Ada Ibu Surti juga sama Pak Harun. Berkat kalian, Kakak jadi lebih kuat. Kamu memang sedih, gak? Kamu hancur. Tapi suatu saat nanti, begitu kamu mulai menyadari semuanya, kamu pasti akan berterima kasih sama ibu. Nada, kamu jadi orang gak bertanggung jawab ya. Saya kecewa sama kamu. Saya salah apaan lagi emangnya, Pak? Kamu sengaja kan pengen ngajak teman kamu makan siang gratis di sini? Sebenarnya kamu punya adik gak sih? Iya, Bapak, saya nggak bohong. Rasti itu emang bener-bener adik saya. Kita satu ayah tapi beda ibu gitu. Oh gitu. Terus, kenapa pertamanya kamu ngakuin kalau Siska itu adik kamu? Oke, jadi gini ya, Pak ya. Tadinya saya mau ngajak Rasti, tapi mendadak dia ada masalah. Jadi saya ngajak Siska sama Bimo juga gitu. Oh, jadi setelah ketahuan kalau mereka itu palsu, baru kamu mengakui kalau adik kamu itu Rasti? Iya? Bapak ribet ya. Bingung sama Bapak. Ngaku salah, nggak ngaku juga salah. Serah Bapak deh, aku percaya apa enggak, capek. Kayaknya aku nggak perlu manggil Anda dengan panggilan Papa lagi. Ya, Pak Faris. Nada cinta. Nada cinta. Aduh, Bim, perasaan gue gak enak nih. Aduh, Siska, apalagi gue. Perut gue sampai mulus kayak gini. Aduh, gue gak tenang banget. Beneran gue gak tenang banget. Gini, Bim, gue mikirnya kalau sampai si Cinta dipecat gimana? Yaudah, kita tenang dulu. Kita nunggu Cinta sampai keluar dulu, oke? Okay? Iya deh. Itu Cinta, Bim. Cin, gimana? Masalahnya udah beres belum? Serius lo? Ya iyalah. Udahlah, lo berdua tenang aja. Pak Marvin udah jinak. Semua aman terkendali. Wah, alhamdulillah. Gue jadi seneng banget dengernya. Beres sih beres. Tapi gue masih bisa berdoa nih, supaya Nada gak marah-marah gara-gara gaji yang dipotong buat gantiin makan siang itu. Sekarang gue udah tau gimana caranya supaya Pak Marvin senang. Wah, lu mau ngelakuin apa lagi, Cin? Udah lah, kalian tinggal duduk manis dan lihat apa yang gue lakuin. Watch and learn. Jelasin dong sama gue gak ngerti nih. Dasar kepo. Yaudah, jadi gini, intinya gue mau fungsiin sekolah kita supaya bisa kerja sama Sunset Resto. Gue bakal minta Bu Susan buat pakai catering dari Sunset Resto. Gimana? Pinter gak tuh? Iya. Gue setuju. Gue juga setuju banget tuh. Ide yang bagus. Aku hilang, semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku coba bertahan, namun ku tak bisa. Kalau kamu emang lagi ada pikiran, kamu kan bisa cerita sama aku, kenapa kamu harus kayak gini sama aku? Ras, please kamu jangan kayak gini sama aku. Aku janji aku bakal selalu bisa bantuin kamu. Ras, sekarang keadaan gue lagi kacau. Jadi gue gak mau kayak... Pokoknya Cinta bukan tujuan gue sekarang. Ras, please biarin gue pergi. Gue gak siap ngelakuin semua ini. Hey Jo, gimana kabar lo?
udah terima kenyataan kan kalau Rasti emang bukan buat lo. Siapa yang ngasih izin lo masuk ke sini? Come on, Lex. Di sini kan bukan sekolahan dan juga nggak ada Rasti. Ngapain juga lo masih berakting depan gua? Eh, gua nggak acting ya. Jadi mendingan sekarang pergi. Eh. Besok-besok kalau mau kesini, biar telepon gue dulu. Biar gue gak capek-capek ngusir lo. Pas lo telepon gue gak bakal ngasih lo kesini. Ngerti lo? Lex, lo marah sama gue karena omongan gue kan? Karena omongan gue bener kan? Kalau Rasti emang bukan milik lo. Dengar ya, Lex. Mendingan lo lupain Rasti sebelum lo bener-bener sakit hati. Lo dengerin gue sekarang ya. Lo pergi dari sini! Sekarang! Jadi lo ngajak perang, Lex. Oke. Lo lihat ya, Lex. Lo pasti bakalan nyesel. Dan lo pasti akan kembali lagi sama gue. Enggak. Gue gak bakalan nyesel. Jadi itu masalahnya. Is it true that you stay here all the time and you guys keep playing and joking? Yes, Doc. But not all the time. Doesn't matter if shorter or longer. The condition of Flora could be affected. She's still weak and needs a lot of rest. Sorry, Doc. But I promise I will not do it again. Okay. I accept your apologies. Have a good rest. Goodbye. Thank you, Doc. Fit. Iya, Flo. Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatirin aku ya. Maafin aku ya, Flo. Gara-gara aku, kamu jadi demam. Aku gak pernah nyeselin setiap waktu aku sama kamu, Fit. Kamu gak usah mikirin itu lagi ya. Mendingan kita sekarang mikirin teman-teman. Aku kangen nih sama mereka. Makasih ya, Rick. Tunggu, Rick. Kenapa? Cepat sembuh ya. Kayak anak kecil aja. Ya, aku cuma pengen kamu tahu aja. Kalau kamu itu pasti butuhin orang lain, Rick. Dan aku adalah orang pertama yang ada di samping kamu. Mudah-mudahan aku bisa bantuin kamu ngelewatin masalah kamu, ya? Nada, sudah lama ini Pak Faris nungguin kamu. Ngapain dia kesini, Nek? Bukannya udah gak ada lagi yang dia cari di rumah ini? Gak ada masalah apa-apa kok, Nada. Ini cuma soal Rasti. Iya, Nat. Pak Faris datang ke sini mau menanyakan soal Rasti. Ini nomor rumah di mana Rasti tinggal sekarang. Kalau Anda mau cari dia, silakan telepon ke sini. Permisi. Maaf dulu, Pak Faris. Iya, Bu.
Nat, kenapa kamu ini? Maafin aku, Nek. Bicara dong sama Nenek, ya? Aku tahu kok kenapa Pak Faris datang sini nyariin Rasti. Dia pasti mau bujuk Rasti pulang, kan? Tapi aku sama Cinta, kita... Kamu yang sabar, ya. Insya Allah, Allah akan membukakan hatinya Pak Faris supaya dia mengerti. Kamu yang sabar, ya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Erwin, kenapa Erwin yang mengangkat teleponnya? Jadi selama ini Rasti. Selesai, Nyalin. Telepon dari siapa barusan? Nggak tahu, Nek. Begitu saya jawab dan mengucapkan salam, teleponnya dimatiin. Ya, mungkin sinyalnya aja kali yang jelek. Atau salah sambung. Ya, mungkin Nenek benar. Rasti di mana? Ada tuh, di kamarnya Erik. Oh, syukurlah. Kirain dia pergi. Rasti nggak kemana-mana. Dari pulang sekolah, dia langsung masuk kamar Erik. Tapi tadi Nenek sempat merhatiin. Kayaknya dia lagi ada masalah, Dewin. Soalnya mukanya tuh kayak tegang dan gak tenang. Pasti punya masalah lagi. Kenapa sih? Kok sedih terus? Nanti cantiknya hilang loh. Kita nonton yuk. Nggak berguna aja. Papa ngerasa gagal buat kamu, Rasti. Papa nggak bisa hibur kamu. Padahal kamu anak satu-satunya buat Papa. Siapa yang bilang, Pa? Aku seneng kok. Nih lihat senyum aku. Rasti itu anak saya. Dan menurut hukum, dia juga anak saya. Dan saya berhak untuk membawa dia pergi dari sini. Gak bisa.
dengar siapapun yang bisa bawa aku pergi dari sini. Lagian papa salah. Aku bukan anak kandung papa. Kalau menurut akte kelahiran aku yang palsu itu, ya aku anak kandung papa. Tapi itu palsu. Kalau menurut darah, aku bukan anak papa. Jadi sekarang kalau papa udah gak ada urusan lagi, mendingan papa pergi. Rasti. Oh ya, dan satu lagi, Pak. Kayaknya aku gak perlu manggil Anda dengan panggilan papa lagi. Ya, Pak Faris. Rasti. Apa kamu sadar dengan omongan kamu barusan? Kamu itu anak papa. Papa datang ke sini untuk membawa kamu pergi dari sini. Rasti anak saya. Pernah bermimpi kamu buat. Dan kalau kamu tetap nekat untuk buat dia, saya habisi kamu. Saya tahu kamu. Kamu itu cuma aktor yang dibayar Erwin, kan? Rasti, buka mata kamu, nak. Dia ini penipu. Erwin dan Bu Rina sudah berusaha untuk mencuci otak kamu. Untuk menjauhi papa. Ayo, Rasti. Ikut papa, ayo. Dia jahat, Win. Dia membawa Rasti, dia jahat. Tenang, kamu jangan seperti ini. Tenang, kamu tenang. Aku bisa hidup sama Rasti, Win. Nggak bisa, Win. Oh, udah, Pak. Papa lihat aku. Aku di sini dan aku nggak akan kemana-mana. Papa udah ya, Pa? Faris masih nganggap saya anak dan masih sayang sama saya. Mendingan Pak Faris sekarang pergi, tinggalin saya. Baik, sekarang papa pergi, tapi papa janji papa akan balik lagi untuk membawa kamu pergi dari sini. Aku akan menuntut Erwin karena sudah membawa kabur Rasti. Pulang jam segini kamu. Kamu tuh gak akan pernah berubah ya. Harusnya kamu belajar dari Alex. Karena dia udah sadar kalau selama ini dia salah. Dan dia mau berubah. Tapi kamu? Suruh berubah kayak Alex. Suruh masuk mama suruh berubah jadi bego. Dia kan berubah karena dia jatuh cinta sama Rasti. Tapi mana buktinya? Rasti malah ninggalin dia. Biar tau rasa aja dia. Tapi tunggu mama lihat aja nanti. Alex pasti akan berubah seperti dulu lagi. Marah, malah akan lebih parah. Dan sebelum itu terjadi, aku harus nemuin cara supaya Alex nggak terpengaruh lagi sama Martin. Alex. Pa. Jadi masalah kamu cuma karena cewek. Kalau kamu sudah berusaha deketin dia dan kamu tidak berhasil, kamu tidak perlu jadi seperti ini, Alex. Kamu harus tetap semangat. Tapi aku gak mau menyerah, Pa.
Ya, tapi kalau kamu sudah ditolak, mau apa? Pak, aku tahu kenapa Rasti gitu. Dia karena ada pikiran lain. Dan dia terpaksa kayak gitu sama aku, Pak. Aku tahu banget. Dia pasti cinta sama aku. Aku ngerasain itu kok. Bagus. Bagus, Lex. Kalau kamu punya keyakinan dan pantang menyerah seperti itu. Kamu harus buktikan kalau kamu anak papa. Dan kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu. Iya, Pak. Aku janji sama papa, aku gak bakal nyerah. Ras, aku gak akan pernah menyerah. Aku jujur sama kamu ya. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku janji, aku bakal ngedapetin kamu nanti. Kamu ingat itu ya? Yang lo lakuin itu udah bener kok. Lo nelfonin Rasti, terus kasih teleponnya ke Pak Faris. Jadi lo gak usah pikirin lagi. Daripada mikirin Pak Faris, mendingan lo pikirin inaugurasinya Ricky besok. Sama perayaan sekolah juga. Karena gini, Nat. Hidup kita ada atau gak ada dia, itu sebenarnya sama aja. Lagian, besok di sekolah kan bakal ada game seru. Jadi kita bisa have fun, bisa senang-senang sama teman-teman yang lain. Jangan sedih lagi, oke? Aku kangen sama ibu. Ya, sama anakku juga. Kalau ibu ada di sini, pasti dia bisa nenangin kita. Soalnya ibu itu wanita paling lembut yang pernah aku kenal. Iya, Nat. Gue ngerasa beruntung banget karena kita punya ibu kayak dia. Oh ya, pernah ya waktu lo tuh lagi pergi sama Ricky. Ibu bilang ke gue kalau dia punya lagu buat kita. Dan gue yakin kalau ibu ada di sini sekarang, dia pasti bakal nyanyiin lagu itu buat kita. Gini nih lagunya. Tidurlah nada. Bersama bintang-bintang, oh tidurlah nadaku sayang. Pejamkan matamu, pejamkan sayang, hangatnya tidurlah nadaku sayang. Oh tidurlah nadaku sayang. Faris, besok ajak aku ke acara sekolah ya. Karena itu tempat satu-satunya aku bisa ketemu sama Rasti. Kamu gak usah khawatir.
Aku akan menuntut Erwin karena sudah membawa kabur Asti. Aku cuma pengen anak aku kembali, Faris. Sendiri kan? Saya sudah pernah bilang sama kamu, kalau saya selalu selangkah lebih maju di depan kamu. Bagaimana? Apa yang mau kamu ceritakan ke Faris? Monia, seharusnya kakak yang hati-hati. Pintar-pintarnya tupai melompat, dia juga bakalan jatuh kan? Dan aku nunggu saat-saat seperti itu. Farah, kamu pikir kamu bisa ngalahin saya? Tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa menghalangi saya untuk mendapatkan emas. Dan saya akan tunjukkan sama kamu terbuat dari apa saya ini. Hari ini akhirnya perayaan sekolah dan juga inaugurasi dan juga serah terima kepada Ketua OSIS yang lama, kepada Ketua OSIS yang baru. Dan saya persilahkan kepada Alfriza sebagai Ketua OSIS yang lama untuk menyerahkan pin OSIS-nya kepada Ketua OSIS yang baru, Ricky, sebagai lambang serah terima jabatan. Ketua OSIS Tunas Bangsa periode 2011 sampai dengan 2012. Selain itu, saya ingin juga mengumumkan, mulai hari ini sampai seterusnya OSIS mempunyai bagiannya sendiri dan akan membentuk klub, dan klub itu akan saya namai dengan klub komite. Dan di bawah klub komite akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan ekstrakurikuler. Dan saya juga akan memilih satu di antara kalian semua sebagai ketua dari klub komite. Dan saya percayakan sebagai ketua adalah Alex. Alex? Alex jadi dia sih? Kok jadi dia sih? Dan untuk Ricky, sebagai ketua OSIS yang baru, Ibu mau kamu membuka perayaan tahunan sekolah. Silakan Ricky. Dengan ini, secara resmi, saya buka pekan olahraga tahunan SMA Tunas Bangsa. Keren banget lo, Alex. Tapi selamat ya buat lo.
karena lu udah diangkat jadi anggota komite sekolah. Good job. Thanks, man. Rasti. Kali ngelihat perayaan sekolah semeriah ini, Fit. Eh, lihat, itu lihat. Ada buntelan lompat-lompat, lihat. Bimo main balap karung. Nggak salah tuh. Salah nih. Harusnya bukan balap karungnya lompat-lompat, tapi ngelinding kalau sama Bimo. Lihat, jatuh. Bimo jatuh. Bimo jatuh. Kedrem dong. Can you lower your voice, please? It's already night, you know? Okay, sis, sorry. All right, thank you. Good night. Diomelin tuh. It's already night, you know? Gitu. Gimana, Om? Obat itu aman, kan? Setelah kamu suntikin ini ke badan kamu, energi kamu akan bertambah. Dan kamu akan bisa ngalahin semua orang. Okay. Ini namanya steroid. Tapi ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Oke? Okay? Oke, Om. Pokoknya semua beres. Tenang aja. Selamat siang, Ibu Susah. Bagaimana kabarnya? Ibu ngapain di sini? Kamu yang sopan kalau bicara. Saya datang ke sini untuk menengok anak saya. Mari, Ibu Susah. Mari, Bu. Mari, Pak. Hey guys, gimana kalau kita buat perjanjian? Kalau kalian berdua bisa memenangkan pertandingan ini, kalian bisa menyuruh gue apa aja. Tapi kalau ternyata gue yang menang, kalian berdua harus mengikuti apa kata-kata gue. Gimana? Setuju gak? Oke. Siapa takut?
dan Ricky menang. Aja sis, grupnya Martin kan juga belum tentu menang. Kamu ngapain sih kesini lagi? Pasti sayang. Kok kamu bicara seperti itu sih sama mama? Mama kan diundang sama papa kamu, Faris. Cukup ya, Ma. Aku udah muak sama sandiwara mama. Dia bukan papa aku. Dan aku udah tahu siapa papa aku sebenarnya. Mama hargain dong rasa sakit hati aku. Tolong ya, Ma. Rasti! Tutup mulut. Jangan bicara sembarangan sama mama. Mama yang harus tutup mulut. Aku gak bisa ngelak kalau mama tuh ibu aku yang asli. Tapi dia benar-benar bukan papa aku, Ma. Jadi jangan pernah maksa aku buat manggil dia papa lagi. Ini anak ya. Disayang bukannya malah nurut sama aku. Enggak. Aku enggak akan biarin siapapun bisain aku sama Rasti lagi. Enggak akan. Enggak. Enggak bisa itu. Halo, San. Win. Sebaiknya kamu nggak usah bawa Eric ke sini lagi, Win. Nia tuh ada di sini. Saya takut kalau Eric ke sini nanti yang ada Nia atau orang-orangnya dia malah ngambil dia lagi. Iya, San. Terima kasih atas informasinya. Saya juga tidak ada rencana untuk datang ke sekolahan. Dan San, kondisinya Eric. Kondisinya mulai mengkhawatirkan, San. Oke. Sekarang Ricky sama Alex sudah kalah. Dan mereka harus ikuti permainan apa yang gue suruh. Itu pun kalau mereka sportif. Oke, permainan berikutnya adalah Human Pyramid. Atau Manusia Pyramid. Kayak Childers gitu, Jo. Ya, caranya gampang. Mereka harus naikin piramid dan memecahkan kendi yang ada di sana. Di dalam kendi itu, ada sebuah nama cewek. Siapa yang duluan memecahkan kendi itu, mereka harus mencium cewek itu. Gimana? Keren kan? Lihat, Lex. Rencana